Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman Amazing, balik lagi nih kita di Amazing Academy hari ini Malam hari ini kita ke, uh, kedatangan tamu spesial ya, ini teman saya juga, uh, Hai. Caca Faiza, halo Caca Halo Dika Halo Cai, mantap, nih malam hari ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya jadi uh, ilustrator Nah ini ada fakta menarik nih tentang Caca, jadi Caca ini adalah seorang uh, desain interior ya Chaya? ya? Iya aslinya interior sekolahnya interior. Ya. Nah sekolah interior tapi um, sekarang malah ada di ini ya di uh, ilustrator, ilustrasi segala macam ya Caya. Mm -mm. Oke okay. uh, sebelum ke Caca saya mau ngejelasin sedikit dulu nih terkait uh, amazing Amazing tapi dan dan lain lainnya lah ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih Cak, uh, teman-teman boleh banget di kolom chat Chat ini ya, uh, asalnya dari mana, kota apa aja, boleh di kolom chat Kita absen dulu, jadi kita tahu nih teman-teman asalnya dari mana Dan namanya siapa gitu ya Oh mantap, yang pertama dari Aceh nih Di ujung barat udah ada nih Cak, Aceh ya Surabaya, Masin, Malang Wow, Malang. hai Dapus, Iya banyak banget ya malam hari ini emang mantap nih uh, antusias banget teman-teman Bandung Garut hadir Medan oh Medan paling barat lagi nih udah ada kita menunggu yang di timur ya Jogja Badan Lampung Bengkulu Bandung Palembang mantap kan Jambi oh. Cimahi mantap Jakarta Bogor Subang Garut Jaksel Aceh ada lagi Wah, ada Karyal. yang dari London juga <laughs> Hei, mantap ya. Nah ini teman-teman kebetulan uh, Caca ini di mana sekarang Cak? Uh, Pontianak. Samarinda. Eh, eh sorry Rinda kok Pontianak sih. Samarinda. Iya yang Samarinda. Hei, ada nih yang dari Samarinda nih. Ada nih kan yang dari Samarinda. Ada Rinda? nih beberapa nih tulisannya Samarinda Samarinda. Oh, <laughs> Bali, Oi, oh, Bali. Halo saya di Bali nih kebetulan sekarang. Pare-pare udah ada. Turun mantap ya Cak, Ternyata banyak banget yang antusias uh, di malam hari ini karena. Alhamdulillah. Um, Alhamdulillah karena walaupun memang... agak gugup. <laughs> Gak apa-apa karena uh, malam hari ini kita santai aja. Jadi okay. nanti kita bakal ngobrol-ngobrol okay. juga sama Caca. Terus nanti teman-teman juga boleh banget um, share ya Instagram story. Di maksudnya share keseruan malam hari ini gitu ya di Instagram story. Terus, tag amazing uh, dan juga Caca gitu. Nanti uh, biar bisa kita repost dan nanti juga bakal ada sesuatu yang menarik nih uh, dari amazing ya. Kalau misalnya teman-teman uh, story Oke, okay. sebelum ke Caca, saya mau ngejelasin sedikit dulu Cak uh, soal amazing. Jadi teman-teman yang penasaran uh, di malam hari ini kita ada di acara amazing academy. Jadi amazing academy ini adalah uh, part dari amazing. Yang isinya tentang workshop, webinar, dan juga courses. Tujuannya untuk upskilling, educating, inform information kreatif, dan juga internet of things. Nah ini teman-teman kalau misalnya mau belajar tentang apapun itu. Digital marketing, illustration, komik digital, terus ada musik segala macam. Itu ada di Amazing Academy. Jadi teman-teman kalau mau tahu update-nya bisa follow Instagram Amazing. Biar teman-teman yang pengen nih nyobain di topik lain, di industri lain gitu ya itu bisa banget ikutan amazing academy kelas yang lainnya gitu, jadi follow aja instagram amazing. Nah, amazingnya sendiri itu apa? Jadi, teman-teman mungkin tadi di uh, grup saya udah lihat banyak banget yang udah kayak ngirim uh, link amazingnya. Nah, itu tuh uh, amazing itu adalah aplikasi android yang pasti ya aplikasi jadi uh, basisnya handphone dan juga ios untuk membuat landing page. Nah, biasanya dipakainya itu untuk di link bio, jadi teman-teman. Kalau udah punya amazing, taruh di link bio. Jadi nanti uh, followers saya teman-teman atau misalnya uh, fans gitu ya bisa tahu nih update dari uh, apapun itu dari misalnya sosial media lain, YouTube, TikTok misalnya ataupun misalnya punya uh, Shopee, Tokopedia itu juga bisa dimasukin. Nah ini yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya amazing, uh, ini contohnya jadi sign up dulu. Terus di sini ada kayak beberapa fitur kayak analytics, ada juga discover dan juga fitur home. Jadi kalau di analytics sendiri teman-teman bisa kayak ngecek uh, berapa sih jumlah orang yang nge-view uh, page amazing kita dan juga link klik yang orang-orang lakuin gitu ya, di amazing page kita. Itu ada berapa jumlahnya kelihatan di sini. Dan di sini juga ada fitur uh, discover. Jadi teman-teman kalau misalnya kebingungan nanti uh, gimana caranya nambahin link segala macam, itu bisa lihat di sini kayak tutorial gitu ya. Terus di sini juga ada fitur uh, kayak balance atau dompet. Jadi kalau teman-teman misalnya nanti uh, ada yang kayak traktir donasi, itu bisa banget ke amazing Nanti masuk ke dompetnya teman-teman. Ini nanti bisa ditarik. Gitu. Ini adalah contoh-contohnya. Ini adalah salah, uh, salah satu fotografer. Dia uh, udah pakai Mezing juga dia Permana. Jadi kalau teman-teman punya konten YouTube nih terbaru gitu ya, nah itu bisa ditampilkan di Amazing. Ini bisa diklik. Jadi nggak cuma tulisan aja ya, teman-teman. Nggak cuma nggak menarik gitu ya. Kita bisa membuat Amazing Page kita tuh sangat menarik dengan background yang kita bisa pilih sendiri di galeri gitu ya. Terus fotonya juga segala macamnya itu free. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Semuanya itu free bisa juga kita nunjukin kayak satu postingan yang pengen kita highlight gitu ya bisa di amazing terus ada juga fitur collection yang isinya kayak gini bisa teman-teman misalnya pengen bikin kayak galeri gitu dari dari misalnya website lain gitu ya kalau ilustrasi biasanya kan kayak Behance atau apapun itu gitu ya itu bisa banget dimasukin di amazing dan dibentukinnya kayak gini nah ini adalah beberapa fitur yang biasanya orang sering pakai, gitu ya. Di amazing, jadi teman-teman nanti bisa explore, bang uh, bisa banget explore amazing app-nya. Kalau bingung, bisa di uh, nonton di YouTube juga tentang tutorialnya, gitu. Oke, okay, teman-teman, uh, kalau dari saya sekian, jadi nanti uh, saya bakal nemenin teman-teman sih yang pasti ya dari awal ini sampai nanti akhir. Terus, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa banget di kolom Q&A. Jadi, nanti saya bakal nemenin Caca juga untuk bantuin nanti di kolom Q&A pertama dari teman-teman. Jangan lupa screenshot ya, teman-teman, nanti tag "Amazing" dan juga tag "Caca". Oke, Caca, dari aku cukup sekian. Silahkan kita ke Caca nih. Oke, okay. hmm, aku langsung aja ya, share ini kan, share screen ya wait. Yap, presentasi aku pakai Canva. <laughs> Oke, okay, um, selamat malam semuanya. Um, suara aku udah cukup jelas nggak ya? Terus layarnya udah lumayan enak nggak buat dilihat? Maksudnya mungkin ada keganggu sama apa gitu? Nggak ada? Ada nggak sih? Aman? Um, aku hari ini jadi mau, um, ya, aku perkenalan dulu, ya. Jadi, uh, halo semuanya, uh, aku Caca. Aduh, agak gugup juga nih, ya, ngeliat ternyata warisifannya banyak. <laughs> aku Caca dan aku, uh, apa, profesi aku sekarang adalah ilustrator. Nah, aku nih, uh, sekarang tuh menjadi ilustrator yang fokusnya adalah. Ilustrasi di bidang uh, wedding invitation, terus di wellness. Jadi akan, uh, jadi juga kadang bikin buku dan bikin merchandise. Fokus aku ke sana semua gitu. Nah, di si hari ini tuh aku bakal nyeritain tentang perjalanan aku sebagai ilustrator, terus bagaimana memulainya dan juga kenapa aku memilih niche market aku sebagai uh, sebagai ilustrator yang fokusnya adalah ke kayak healthy lifestyle atau wellness dan juga mungkin ke wedding gitu ya ini panjang banget cerita panjang banget ceritanya perjalanannya dan prosesnya jadi ikutin sampai selesai dan semoga bisa banyak ngasih insight gitu Bismillah jadi oke okay. aku bakal cerita tentang project-project aku pertama Uh, langsung aja. Kenapa aku memilih ilustrasi ya? Nah, di sini sih ceritanya kenapa aku memilih ilustrasi? Karena pertama-tama itu uh, awalnya itu adalah dulu kan tadi udah udah sempat dijelasin gitu ya, udah sempat dijelasin kalau aku tuh dulu uh, eh sorry. Nah. Aku dulu eh, tadi udah ngejelasin kalau eh, dulu tuh aku eh, il, eh, kuliahnya di bidang interior. Nah, kuliah aku tuh di bidang interior tuh berarti aku tuh suka banget ngegambar dan suka banget ilustrasi dan hal-hal yang berhubungan dengan menggambar dan kreatif gitu ya. Nah, eh, semenjak saat, nah waktu itu pertama kali banget mulainya aku jadi ilustrator tuh gara-gara aku tuh pengen banget cari uang tambahan. Nah, nyari uang tambahannya itu tuh, aku bingung apa ya yang bisa kira-kira eh, aku dapetin, eh gimana caranya nyari uang tambahan tapi dengan kemampuan aku yang terbatas gitu. Terus aku mikir aku bisa gambar sih ini, dan waktu itu kalau nggak salah lagi tren-trennya hijab, terus akhirnya aku mulai dari situ ngegambar, terus eh, nyoba-nyobain ke beberapa perusahaan, dan akhirnya aku e, dapat kerjaan sampingan ya waktu itu mungkin gajinya nggak terlalu yang gede tapi lumayanlah dapat lumayan dapat uang jajan gitu selama masa kuliah nah disitulah karir ilustrasi aku dimulai sebenarnya tapi waktu itu emang belum diseriusin banget dan masih e, sampingan gitu nah akhirnya setelah e, proses proses menggali lebih dalam proses eksplorasi dan lain dan hal-hal lainnya gitu misalnya kayak aku kan waktu itu sempat kuliah interior kan terus aku merasa kayaknya waktu itu interior tuh stressful banget terus habis itu aku mulai ilustrasi terus kenapa aku malah jadi enjoy ke ilustrasi itu ternyata banyak ceritanya gitu nah setelah dipikir-pikir dan setelah di Evaluasi. Ini adalah beberapa alasan yang akhirnya membuat aku memilih jalur ini sebagai jalur karir aku. Tentunya keputusan ini tuh nggak dibuat. Uh, tentunya keputusan ini tuh nggak dibuat secara langsung ya. Tapi prosesnya tuh panjang banget. Nah, pertama tuh, uh, I'm a storyteller gitu. Jadi dari kecil. Kayaknya mungkin orang-orang yang suka gambar dan suka ilustrasi itu rata-rata punya uh, latar yang mirip-mirip kali ya dia tuh orangnya storyteller suka hal-hal yang kreatif. Nah kalau aku tuh waktu itu karena suka banget sama buku dari kecil, jadi aku tuh seneng gambar. Waktu itu komik dan buku-buku gitu ya. Terus gambarnya lucu-lucu. Terus aku suka gambar dan dari gambar tuh kan apa ngasih cerita gitu ya. Nah dari situ aku mulai oh iya. Uh, ternyata aku I mean storyteller apa story gitu. Terus dari situ media itu media aku buat menceritakan sesuatu gitu dengan ilustrasi aku. Nah, terus it's always give me a spark. Jadi uh, entah kenapa aku tuh dari dulu suka hal-hal yang berbau desain, hal-hal yang berbau apa sih, hal-hal yang berhubungan dengan desain, art dan banyak hal lah gitu. Dari dulu banget gitu. Dan kayaknya kalau misalnya aku kan kalau misalnya mencari inspirasi seringnya dari Pinterest ya. Nah, dari Pinterest itu tuh always give me spark gitu. Jadi kayak setiap ngelihat kok bagus ya, kok menyenangkan atau enggak misalnya ngelihat produk yang lucu-lucu kok selalu ngasih sesuatu gitu di hati karena mungkin desainnya dan apapun uh, uh, itu membuat si produknya itu cantik gitu. Nah, itulah juga salah satu kenapa aku memilih ilustrasi gitu terus meaningful meaningful ini juga salah satu yang ngasih uh, energi kali ya buat uh, jalur uh, karir ini gitu jadi kan dulu tuh uh, emang dari dulu yang tadi pekerjaan yang aku bilang aku tuh kerja di sebuah majalah yang dulu itu tentang hijab tentang apa ya dulu kan lagi hype nya hijab perusahaan perusahaan hijab terus uh, ada salah satu majalah yang uh, katalog hijab gitu, tapi dia pengen waktu tuh awal-awal banget. Instagram muncul juga, nah dari situ tuh orang-orang, eh dari situ tuh uh, aku dapat kerjaan tuh dari situ, jadi aku bikin quotes dengan gambar-gambar aku, dan ternyata itu lumayan, uh, dan itu bagus, dan orang-orang suka karena setiap gambarnya tuh ada quotes quotes gitu. Nah dari situ tuh aku kayak suka nerusin uh, gambar-gambarnya uh, untuk apa namanya. Uh, untuk bisa ngasih pesan-pesan di dalam ilustrasi aku Dan keterusannya sampai sekarang gitu Karena waktu aku bikin Awalnya kan sebenarnya tadinya juga iseng juga kan Bikin ilustrasi Terus ada pesan-pesannya Ada quotes-quotesnya Karena tadinya kayak um, Kok ini gambarnya kosong ya Yaudah kasih quotes apa Eh ternyata beberapa orang relate Dan malah dan mereka merasa terbantu sama quotes-quotes itu gitu nah dari situ tuh aku mulai ngerasa eh iya ya walaupun mungkin itu kecil sebenarnya nggak yang berdampak besar banget tapi ternyata itu juga ngasih meaning ke orang-orang gitu yang mungkin lagi struggling sama hidupnya atau lagi uh, lelah gitu sama hal-hal di sekitarnya gitu terus pas baca itu eh jadi jadi uh, apa jadi semangat lagi sama ilustrasi aku nah di situ aku ngerasa kayaknya Iya ya, ini tuh kayak meaningful banget karirnya buat aku gitu. Selain cuman gambar-gambar doang, makanya kalau misalnya ngeliat Instagram Instagram aku tuh banyak banget ilustrasinya itu pakai quotes-quotes kayak gitu. Nah, ketiga ini eh keempat ini ada give you space to be creative and learn more. Ya, salah ini juga jadi uh, pertimbangan aku waktu memilih karir ini karena ternyata mungkin du, dan ini tuh prosesnya juga nggak sebentar ya prosesnya tuh lama banget buat akhirnya aku bisa menemukan sisi lain dari ilustrasi gitu jadi ilustrasi itu dulu tuh dulu waktu zaman dulu tuh belum se-hype sekarang ya masih susah banget maksudnya dulu itu masih jarang peluangnya juga masih sebenarnya masih bagus tapi juga susah juga susah berkembangnya karena kayak belum banyak informasi kayak sekarang jadi dulu tuh aku bikin awal-awal awal-awalnya awal banget tuh kan bikin ilustrasi-ilustrasi yang temanya hijab, tema-temanya Islami lah gitu. Terus akhirnya dari situ tuh ternyata malah eh apa ya? ngasih-ngasih peluang-peluangnya tuh sebenarnya banyaknya dari situ gitu. Walaupun dulu tuh susah, tapi eh waktu itu tuh Uh, bikin ilustrasi hijab itu, ya, uh, ternyata banyak yang suka. Terus, akhirnya aku arahnya ke wedding, cuman habis itu mentok di uh, wedding invitation gitu. Karena aku bingung, ini selain buku dan wedding invitation mau dikemanain lagi ya? Gitu, sampai akhirnya uh, zaman udah berubah. Terus, aku jadi kayak mulai menemukan banyak hal dari, dari yang bisa dikembangin dari ilustrasi aku. Misalnya ternyata bisa dibisnisin uh, jadi merchandise, bisa dibisnisin jadi apa bisa kerja sama sama brand, terus akhirnya juga bisa ke arah buku dan dan banyak banget gitu. Dan akhirnya dari situ juga aku ketemu sama banyak banyak orang-orang yang menarik dan keren-keren kayak komunitas dan penulis. Nah, itu yang yang aku tuh seneng banget di area ini. Nah, yang terakhir nih sama sih alasannya sama yang tadi aku sebutin kan, ketemu banyak orang yang menarik dan seru, love to connect with many people gitu. Iya ya, ternyata waktu pas aku menjalankan ilustrasi ini yaitu tadi ketemu penulis-penulis yang seru dan punya pemikirannya sendiri terus punya, ketemu sama brand-brand juga nggak nggak banyak sih waktu itu eh nggak banyak sih yang aku pegang juga cuman kayak satu dua tapi oh eh, jadi kayak tahu apa namanya jadi kayak belajar dari situ juga gitu nah gitu sal ini beberapa alasan kenapa aku memilih eh, jalur ilustrasi nah lanjut Nah, untuk how to start, karena judulnya aja sendiri itu how to start gitu ya. Pertama, udah pasti gitu ya. Mungkin kalian udah pernah ikut dari ilustrator-ilustrator yang lain, terus kalian udah tahu mereka prosesnya gimana, dan setiap setiap ilustrator pasti beda-beda ya prosesnya gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ya itu tadi ya, mungkin awal-awalnya itu aku explore. Aku suka gambar, tapi pertama-tama pastiin dulu kalian, kalau misalnya how to startnya itu kalian pengen menjadikan ilustrator ini jadiin pekerjaan kalian, kalian harus tahu dulu apakah si apakah pekerjaan ilustrator ini tuh benar-benar kalian suka banget dari dalam hati gitu kayak aku tadi kan pertimbangan aku tuh banyak banget Kenapa aku akhirnya memilih karir ini? Pertimbangannya itu dari A, B, C, D. Aku bisa ketemu sama siapa aja, aku bisa jadiin ilustrasi aku jadi apa aja, bisa kerja sama sama siapa aja dan akan jadi apa aku ke depannya itu kan panjang dan banyak pertimbangannya ya. Nah, itu yang kalau misalnya kalian mau jadiin ini profesi harus ditentukan dari situ dulu gitu. Tapi juga yang paling penting adalah karena kalian suka, itu pasti harus ada di di tahap eksplorasi. Nah, di eksplorasi ini tuh dulu aku juga mencoba banyak hal. Aku tuh orangnya bosenan, aku suka style ini, style ini semuanya. Aku coba, aku gambar kayak gitu waktu di momen-momen aku lagi seneng-seneng eksplorasi. Ya, terus dulu itu tuh sukanya style-stylenya -style tuh kayak style Korea atau misalnya komik-komik juga. Nah, itu juga jadi influence, tapi juga dari banyak hal lainnya, misalnya. Aku suka uh, ilustrasi, ilustrator siapa gitu. Aku uh, masuk-masukin gitu. Aku suka style yang gimana akhirnya kebentuk jadi karakter aku sendiri. Dan terutama juga mungkin uh, karakter dari ilustrasi aku tuh juga dari diri aku sendiri ya. Akhirnya aku memilih karakter ilustrasi yang aku suka, aku ramu sendiri dan dengan warna dan gaya yang seperti apa akhirnya aku dapat apa yang style yang aku suka gitu. Nah, find your interest and embrace your uniqueness. Ini juga penting banget dan prosesnya sama kayak tadi ya yang aku sebutin. Find your interest and embrace your uniqueness itu eh, apa? Aku bilang ilustrasi ini tuh juga sebenarnya adalah proses sebenarnya proses mengenali diri kamu sendiri sih ketika kamu eh, memutuskan untuk menjadi ilustrator gitu kamu jadi nemuin apa yang kamu suka, apa yang ingin kamu masukkan pesan apa yang pengen kamu berikan, cerita apa yang pengen kamu kasih tahu kepada dunia, <laughs> pada dunia terus dari situ akhirnya kamu nemuin jalurnya mau kemana mau kemana dan itu tuh benar-benar harus mengenal diri sendiri gitu akhirnya tahu sukanya apa Pengen stylenya gimana, jadi nggak berubah berubah Misalnya kayak gitu, kamu pengen nyoba apa? Pengen ny kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya baru nemu yang nyaman. Nah, kalau dari aku sendiri, akhirnya setelah berbagai macam eksplorasi, aku menemukan bahwa emang aku tuh senengnya tipe ilustrasi yang feminim, flowery, terus warna-warnanya tuh cenderung ke pastel dan cerah, dan akhirnya aku fokus ngembangin. Gaya ilustrasi seperti itu gitu. Nah, kemudian um, untuk yang, per, yang ketiga tadi aku mau masukin ilustrasi ini ke arah profesional misalnya gitu. Aku ini juga butuh proses, prosesnya juga cukup lama. Terus uh, aku dulu dan orangnya nggak gampang puas. Jadi waktu uh, mencoba untuk Mencocokkan ilustrasi aku ke market yang mungkin lebih luas, gitu. Aku tuh mencari-cari apa sih yang sebenarnya orang-orang tuh suka, tipe warnanya seperti apa, tipe ilustrasinya seperti apa, terus aku bandingin dulu. Terus aku cari jalan tengahnya, kira-kira apa yang bisa menjembatani aku dengan style ilustrasi seperti itu. Akhirnya bisa cocok sama masyarakat luas, dan mereka suka dengan ilustrasi aku. Untuk akhirnya nanti mungkin beli gitu lebih ke misalnya beli ke merchandise atau pakai layanan aku untuk bikin buku dan segala macam gitu kan kalau aku kan dulu sebenarnya waktu jadi jadi ilustrasi uh, ilustrator itu dari dulu awal awal tuh cenderung stylenya ke Korea karena warnanya lebih ke pastel dan warnanya tuh soft banget dulu aku suka banget tapi um, walaupun banyak juga yang suka tapi waktu itu warna aku tuh terlalu pucat dan aku nggak menyadari itu gitu baru setelah akhirnya aku uh, lihat-lihat karya-karya orang lain kok orang-orang lain uh, lebih suka ya uh, kok orang lain lebih uh, apa misalnya banyak dikenal atau lebih lebih banyak menguntungkan dari ilustrasinya apa ya aku cari-cari kira-kira kenapa ilustrasi mereka uh, cocok nih sama banyak orang ternyata mungkin dari warna-warnanya lebih lebih cerah orang kayaknya lebih seneng warna-warna yang lebih cerah gitu lebih menonjol jadi terlihat menarik ya gitu. Terus um, juga warna soft tapi mungkin yang nggak terlalu pucat banget kayak gambar ilustrasi-ilustrasi aku dulu gitu. Nah itu tuh kalian bisa lihat misalnya di Instagram aku itu perkembangannya dari dulu dulu itu ilustrasi aku tuh warnanya pucat sampai akhirnya ke atas ke atas tuh lebih ngejreng karena aku mulai nemu, bisa menyembatani itu gitu dan ya emang harus gitu gitu kan kalau kita mau bener-bener Uh, terjun di area, uh, uh, di dunia ini uh, profesi ini gitu. Nah pun dengan spesifik market ini spesifik market ini juga, aku tuh akhirnya juga uh, setelah setelah nemuin color yang cocok buat banyak orang dan segala macam, aku juga mulai tahu celah-celah aku uh, mengembangkan bisnisnya itu kemana ya. Terus aku nanti nyasar layanan aku ke siapa aja? terus uh, nanti bakal kerjasamanya sama siapa aja. Nah khusus untuk ilustrasi aku sendiri, uh, jadi karena aku tadi tadi udah udah banyak ya, udah banyak eksplorasi. Terus akhirnya mengerucut, aku menemukan bahwa aku tuh kecenderungannya ke style yang seperti apa, misal kayak feminim tadi. Akhirnya dari situ aku kembangin. Uh, kalau dulu aku dulu suka eh mulainya dari wedding invitation sekarang aku juga mulai juga mulai lagi ke wedding invitation tapi mungkin lebih advance ya dari yang dulu karena dulu tuh kayak masih kayaknya belum puas dan kurang suka gitu kayak belum cocok tapi ternyata sekarang aku melihat oh kayaknya kalau wedding invitation aku bisa digini-gini-giniin deh dengan ilustrasi aku gitu jadi aku sekarang malah jadinya setelah mengerucut pengen ilustrasi yang seperti apa aku jadinya lebih bisa ngembangin bisnis kayak misalnya tadi ke wedding invitation, aku pengen bikin template-template yang bunga-bunga, uh, misal misalnya kayak gitu. Atau misalnya buku tuh, aku juga jadi tahu uh, karena style aku feminim, atau flowery, dan mungkin juga aku suka gambar hal-hal yang berkaitan dengan healthy lifestyle, aku juga akhirnya pengen nyasar buku-buku yang berhubungan dengan... Uh, healthy lifestyle atau wellness gitu pun sama dengan brand ketika nanti misalnya aku udah uh, udah cukup matang juga gitu aku juga akan senang berhubungan sama brand-brand yang fokusnya adalah misalnya kayak skincare atau brand-brand uh, yang cewek banget gitu ya kayak gitu kalau dulu kan aku masih kayak bingung ya mau mau apakah mau stylenya anak-anak atau stylenya Uh, yang ngejreng banget anak muda atau mau yang feminim gitu. Kalau sekarang aku udah paham capability aku di mana dan menurut aku itu uh, kemampuan yang aku bisa keluarin secara eh, pakai tanpa, tanpa pen apa ya kayak effortless gitu. Sedangkan kalau misalnya aku pakai style style yang lain tuh kayaknya tuh stress banget buat aku karena aku harus nyoba-nyoba segala macam. Tapi kalau yang ini tuh uh, Aku gampang memanage mood aku, gampang untuk eksplorasi karena apalagi kalau misalnya bikin ilustrasi flower atau ilustrasi bunga-bunga gitu, itu tuh membebaskan aku untuk Mengkreasikan ilustrasi itu gitu. Karena kan misalnya bunga nanti misalnya dari 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 tarikan garis itu aku bisa bikin daun yang seperti apa, terus mau dikreasiin tuh kayak gampang banget dan enak gitu. Dibanding Gaya-gaya ilustrasi yang lainnya, gitu. Nah, seperti itulah, kurang lebih, proses uh, ilustrasi aku ya, proses kreatif dan proses pencarian jati diri, sampai akhirnya aku bisa mengerucutkan apa yang aku mau dan uh, market yang aku sasar, gitu ya. Karena pasti kita pengennya cuan yang banyak juga, ya. Jadi, gimana nih caranya dari ilustrasi bisa uh, ke area-area yang... Menguntungkan buat kita, nggak eh, hanya menguntungkan dari segi eh, kemampuan. Maksudnya, kayak aku gampang ngerjainnya, tapi juga eh, keuntungan dari segi bisnis, kali ya le lebih ke ya begitulah. <laughs> nah, sekarang kita lanjut ke kita, klik, langsung lihat project-project aku aja, ya gitu nah ini yang tadi aku bilang wedding illustration nah dari dulu tuh sebenarnya aku emang udah uh, ke arah wedding illustration tapi dulu mungkin style uh, stylenya lebih ke kanak-kanakan dan aku mungkin dulu kurang suka jadi kurang puas dan kurang bisa menikmati prosesnya tapi sekarang aku udah nemuin gimana caranya aku ngolah si ilustrasinya menjadi mungkin lebih dewasa dan lebih cocok sama yang aku mau gitu ya dengan warna-warna dan dengan eksplorasi lain-lainnya gitu nah dari wedding illustration ini tuh sebenarnya aku juga ada hmm, kerjasama sama tempat print untuk nanti itu ke arah wedding invitation yang digital terus yang print dan bisa buat hampers juga nah dari situ aku ngembanginnya sih kalau untuk Wedding illustration ini. Ini aku ngomongin dari segi bisnisnya juga ya, gimana caranya aku ngebisnisin ilustrasi aku. Yaitu salah satunya dengan cara kerjasama sama tempat print misalnya kayak gitu untuk misalnya nanti kan orang-orang tuh sekarang trennya lagi bikin hamper, selah apa segala macem. Nah itu kita lagi dikembangin kayak gitu. Terus ini juga beberapa bunga yang aku develop jadinya kayak gini warna-warnanya lebih cerah terus ini itu ada ini tuh adalah Project yang secara nggak sengaja aku dapat jadi waktu itu aku pernah iseng uh, nyobain bikin buku terus uh, masukin ke penerbit eh ditolak tapi malah aku dikasih job dan diperkenalkan sama penulis Uh, namanya mbak sarah diorita. Nah sebenarnya dan ini tuh sebenarnya Project yang paling 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 aku suka dan yang bikin aku akhirnya oh iya aku tahu aku sukanya ilustrasinya yang ke arah mana ya kayak misalnya healthy lifestyle terus sebenarnya awal mulanya banget tuh dari sini sebenarnya ternyata aku malah jadi tahu oh aku tuh suka ya gambar-gambar atau bikin ilustrasi yang model-model uh, seperti ini awalnya tuh gara-gara Awalnya tuh karena kenal sama Mbak Sarah Diorita ini gitu. Dikenalin sama editor buku aku waktu itu Mbak, Mbak Nadia. Mbak baik Nadia kalau nggak salah namanya. Dan kenalan, terus cerita-cerita, dan akhirnya cocok. Dan kalau kalian tahu, Mbak Sarah Diorita ini tuh istrinya Mas Eros Chandra. Sila on Seven. Nah, terus aku juga baru tahu sih kalau ternyata Mbak Sarah ini tuh istrinya Mas Eros dan waktu ngobrol dan project bareng itu aku suka banget prosesnya karena uh, Sarah, aku tuh cocok banget sama Mbak Sarah. Mba Sarah ini kan dia uh, apa ya? Dia tuh keturunan Prancis dan dia tuh suka banget masak dan dia tuh menjalankan healthy lifestyle juga dan dia tuh bikin kayak uh, namanya cold press juice. Dulu tuh masih jarang-jarang dan tapi cold press juice ini tuh sangat-sangat Bagus banget gitu sebenarnya untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah dia tuh menceritakan perjalanan-perjalanannya dia. Terus uh, gimana uh, lifestyle-nya dia yang diturunin dari ibunya. Dan banyak hal lainnya yang berhubungan sama masakan gitu. Dan itu menyenangkan banget buat aku. Karena aku juga suka masak. Aku juga suka uh, sama gaya hidupnya Mbak Sarah. Maksudnya cocok gitu. Dan ini yang bikin bener-bener kayak... Uh, Iya aku suka banget sama untuk bisa punya proyek-proyek kayak gini ke depannya gitu. <tuh> nah, next. Nah ini tuh, uh, jadi aku sekarang ini, uh, alhamdulillah lagi juga kerja di sebuah produk skincare. Aduh, aku takut ng ngiklan sih sebenarnya. Tapi pokoknya ini salah satu proyeknya, dan ini tuh, Um, aku bikin merchandise, bikin stikernya, uh, terus juga bikin apa namanya, bikin ilustrasi ilustrasi buat Instagramnya. Nah di sini, di sini itu juga yaitu berhubungan sama uh, apa yang aku kerjakan di proyek Mbak Sarah tadi itu tuh berhubungan sama healthy lifestyle dan aku benar-benar sangat suka dan bahagia ngerjainnya gitu ya. Ternyata aku suka banget eksplor gambar-gambar yang berhubungan dengan Tanaman dan feminim, dan hal-hal seperti ini, gitu. Ini sampai aku bikin merchandise dan segala macam. Terus, next, ini waktu itu aku ngerjain buku, namanya A to Z: Thriving in Aussie, yang punya teman aku namanya Mbak Yovita. Kalau nggak salah, Mbak Yovita juga lagi ikut deh acara ini, dan ini tuh uh, waktu itu buku antologi, waktu lagi di Aussie, terus. Uh, jadi salah satu penulisnya juga dan kerjasama sama teman-teman yang lain buat nyeritain kehidupan yang di Aussie gitu ya. Terus seru banget waktu itu ikut proyeknya juga sekaligus bikin eh, apa namanya ilustrasi covernya. Terus habis itu diskusi dan ini juga menyenangkan banget buat aku. Nah ini juga salah satu. Eh, ini waktu itu buat TPA Brunswick. Jadi kalau di, uh, di, di di Melbourne di Melbourne itu tuh ada komunitas yang di apa? dibawa oleh ibu-ibu yang Indonesia yang tinggal di sana untuk anak-anak. Jadi mereka bikin tempat ngaji buat belajar ngaji gitu buat anak-anaknya. Namanya uh, oh maaf ini proyek apa nama proyeknya aku lupa. Ganti. Tapi itu buat TPA dan aku senang ini juga menyenangkan buat aku gambar anak-anak karena waktu itu ngajarin anak-anak terus aku menggambarkan keceriaan anak-anak Brunswick yang belajar ngaji di sini gitu. TPA Brunswick. Terus di sini aku juga bikin ilustrasi buat tasnya, tas kertas apa? tas belanja gitu. Terus hasilnya bagus. Aku lupa naruh di sini kayaknya. Nah, ini waktu itu. Ini juga buat tempat apa? buat klien aku di tempat printing gitu buat salah satu apa toko kue di Samarinda. <laughs> Mungkin kalian akan tahu <laughs> nanti. Tapi ini aku juga senang bikinnya, bikin ilustrasi makanannya sampai aku bikin detail kayak gini, detail-detail ilustrasinya gitu. Nah, terakhir. Ini terakhirnya ya? Enggak. Ada lagi yang terakhir. Nah, jadi ini tuh kemarin selama di Samarinda Kebetulan aku kenal sama uh, temen aku yang ternyata juga adalah uh, pemilik. Atau dia tuh punya studio. Terus akhirnya dia juga bikin Samarinda Design Hub sama timnya. Dan Alhamdulillah banget waktu itu jadi ikut proyeknya untuk Samarinda Design Hub yang memperkenalkan desain di Samarinda gitu ya. Dan itu seneng banget waktu ngejalaninnya karena akhirnya waktu itu ketemu yang sefrekuensi terus juga visi misinya sama gitu dan waktu itu tuh project ini tuh ini kan ilustrasinya waktu itu temanya is Kalimantan ya aku bikin dari budayanya hewan-hewan dan tanaman tumb apa sorry kelihatan ya ya. Nah, waktu itu bikin ini terus sama ini untuk untuk yang keduanya aku bikin temanya makanan. Nah, waktu itu jadi ada pameran dua kali sama Rinda Design Hub, dan kita tuh emang visi misinya tuh memperkenalkan tentang desain dan menceritakan tentang culture sama Rinda atau East Kalimantan dari pameran itu ke anak-anak muda, dan cakupannya tuh luas banget waktu itu. Terus kayak, wah, happy banget. Dan di sini juga salah satu, apa namanya, salah satu ilustrasi aku yang ini dijadiin postcard. Jadi kayak gini postcardnya. cara dan itu happy banget ngejalaninnya, dan seneng banget. Akhirnya juga malah dari sini ketemu orang-orang yang seru-seru juga gitu, jadi banyak cerita dan diskusi gitu. Last ini uh, Instagram post aku yang aku bilang tadi, jadi uh, ini juga yang salah satu uh, part meaningful buat aku, yaitu bikin ilustrasi yang ada motiv motivational quotes-nya. <laughs> Jadi aku tuh sebenarnya uh, bikin-bikin ilustrasi gini tuh sebenarnya lebih untuk mengungkapkan gitu ya kayak lagi lagi galau-galau gak jelas. Terus ya udah aku salurkan melalui menggambar atau membuat ilustrasi dan jadinya ilustrasi-ilustrasinya tuh seperti ini gitu. Kayak mengeluarkan kegelisahan kegelisahan kegelisahan, kegelisahan yang enggak penting aku uh, salurkan menjadi art dan ini tuh kalau uh, ini tuh sebenarnya besok juga mau dipamerin gitu di Universitas Mula Warman kalau yang bisa merinda besok main aja. <laughs> nah, ini tuh uh, ya aku jadi bikin ilustrasi-ilustrasi ini tuh uh, misalnya dari kegelisahan atau insecurity ya namanya manusia pasti ada insecure insecure lah ya. Terus akhirnya aku bikin aja deh ilustrasi gitu. Jadinya kan jadi sesuatu ya gitu. <laughs> Terus Uh, akhirnya, biar gak kosong-kosong banget, aku tambah-tambahin quotes gitu, teman-teman. Dan kayaknya, next ini akan dijadiin notebook, dan semoga beneran jadi <laughs> terus aku jual. <laughs> Oke, okay. so itulah sekilas agak panjang cerita tentang perjalanan dan proses. Bagaimana menjadi ilustrasi yang juga enggak gampang-gampang banget gitu, penuh eksplorasi dan penuh proses, dan penuh air mata. <laughs> Lebay banget sih, tapi terima kasih. Itulah kurang lebih de cerita sebagai ilustrator dari seorang carupin. Semoga bisa ngasih insight dan semoga pada suka dan semoga dapat pelajarannya dari sini walaupun aku bukan yang advance advance banget bukan yang profesional banget kayak orang-orang lain tapi semoga kalian menikmati begitu dah terima kasih oke okay. ini kalau misalnya ada yang mau project bareng silahkan <laughs> hubungi atau langsung ke instagram aja oke okay, terima kasih semuanya Saya, aku stop share ya Oke, okay, thank you Cah. Ih mantap banget ya. Ini teman-teman uh, yang tadi saya lihat nih di kolom chat, banyak banget nih Cah yang kayak bilang keren, keren kayak gitu. Itu banyak banget nih aku lihat di kolom chat. Ini teman-teman um, kalau misalnya mau nanya boleh banget nih sekarang kita udah uh, masuk ke kolom Q... eh sorry, ke sesi Q&A. Jadi boleh banget uh, temen teman-teman langsung nanya nih ya di kolom Q&A. Nah, tapi ini uh, akan ada, ini juga ya, kelas yang lebih detail juga, karena hari ini memang uh, Caca persiapkan itu untuk uh, yang basicnya dulu, nih. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau, mau lebih advance, gitu, lebih detail, itu akan ada kelas masterclass bareng uh, Caca juga. Nah, ini kelasnya. Oke jadi teman-teman kalau misalnya mau ikutan masterclass nih bareng eh, Caca itu akan ada di tanggal 11 November. Nah ini nanti linknya saya akan share di kolom chat jadi teman-teman bisa langsung daftar. Ini harganya Rp100.000 murah banget tapi teman-teman bakal nanti Caca bakal kayak praktek gitu ya Caya, di, ya, praktek. di sesi ini. Terus juga nanti mungkin ngajarin dari awal-awal ngekonsep -awal kali gimana, terus nentuin warna-warnanya biar nggak pusing, nyocok-nyocokin. Ya banyak deh, dan itu 100 ribu doang loh. Maksudnya buat belajar lumayan. Murah banget kan ya. <tuh>. Iya bener banget, bener banget. Nah ini ini juga menarik nih, bahasannya ini waktu pas saya bareng Caca nih ya teman-teman, Uh, ngobrol gitu. kira-kira bahasan apa? ini menarik juga. salah satu yang menurut menurut saya itu menarik. jadi ilustrasinya itu untuk uh, healthy lifestyle. nah, cak boleh nggak di, dikasih teaser dikit nih? sebetulnya kelasnya itu tentang apa gitu? Uh, oke, okay. kalau untuk kelasnya nanti ya, itu uh, kalau kita lihat kan nih Advanced knowledge of illustration for healthy lifestyle. Nah, itu tuh buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan juga kan di area itu. Aku nanti bakal ngajar-ngajarin lebih dari mungkin pertama dari konsep atau apa yang pengen kamu ceritain di ilustrasi kamu. Terus habis itu dari uh, apa yang pengen kamu ceritain, terus kita bentuk nih jadi sketsa-sketsanya mau seperti apa kayak gitu. Terus kan kalau aku tadi kan banyak banget yang menggabungkan berbagai elemen dalam satu ilustrasi. Nah itu juga nanti aku kasih tahu gimana nih. Mungkin ada yang bingung dua elemen apa yang mau ditaruh di dalam ilustrasi aku. Nah nanti aku ajarin di situ. Terus nanti gimana nih coloringnya. Coloringnya apa aja yang bagus dan gimana cara ngegabungin ini. Dan gimana caranya ngasih se -apa? sense feel yang bagus buat ilustrasinya gitu ya. Gitu, dari dari referensi dan segala macamnya gitu. Nah, itu ya materinya terkait hal itu. Jadi, teman-teman yang uh, mau banget buat ikutan masterclass-nya nanti akan saya share link-nya. Jadi, teman-teman stay tune aja di uh, kolom chat, biar nanti kalau misalnya udah, udah ada si link nya bisa daftar. Nah, tapi kita juga ada uh, promo nih buat, buat kelas ini. Kalau misalnya teman-teman nanti share. Share di Instagram story, terus nanti uh, tag amazing dan juga tag Caca. Nanti uh, dari tim amazing sendiri akan ngasih kayak kode gitu ke setiap orang-orang yang insta story. Nanti bakal kayak ada promo. Nah, itu menarik banget Jadi teman-teman. Langsung aja screenshot, atau misalnya foto, atau apapun itu boleh nanti tag di Instagram story amazing uh, dan juga nanti uh, Caca. Oke, Cak kita kayaknya ke kolom Q&A nih karena udah banyak banget yang nanya nih saya udah lihat udah 47 sekarang. Oke, okay, kita ke pertanyaan pertama dulu ya, Cah ya. Ini ya. lumayan banyak nih ya. Banyak banget. Oke. Okay. Banyak banget malah. Oke, okay. uh, tapi ini ada pertanyaan dari uh, soal amazing dulu nih, Cah. Dari Gusti Rahbini untuk dap untuk dompet di Amazing itu ngeling sama yang di Traktir apa beda lagi dompetnya. Oke, jadi teman-teman saya yakin udah banyak banget yang tahu soal traktir.id. Nah, itu beda ya sama yang Amazing gitu. Jadi kalau kita nggak pakai uh, traktir.id itu, jadi kita tetap langsung gitu kalau misalnya ada yang transfer masuk ke dompet Amazing dan nanti itu bisa ditarik gitu ya. Jadi bukan ke uh, third party yang lain ya, bukan ke Traktir atau terpati yang lainnya. Jadi pure amazing nanti bisa ditarik. Oke, oh ya ini Ca, di kolomnya sebetulnya banyak juga. Jadi tadi ada yang nanya kalau untuk aplikasinya pakai apa nih? Kalau aplikasi aku procreate aja sih itu paling cukup buat aku. Dan aku juga kalau misalnya kebanyakan aplikasi aku malah pusing. Jadi aku lebih procreate itu paling gampang tapi karena itu juga uh, sas uh, sasaran ilustrasi aku tuh lebih ke digital dan mungkin print yang kayak eh, A4, A5 gitu-gitu kali ya. Jadi nggak yang butuh apa sih aplikasi yang gede banget gitu. Jadi Procreate cukup sih buat aku. Oke, Procreate ya. Nah, ini kalau Procreate itu bisa diakses di mana aja, Cak? Procreate itu setahu aku kayaknya baru di IT iPad aja ya, atau mungkin ada yang punya info lain bisa diakses di mana? Mungkin bisa tukar dikasih atau teman-temannya. Tapi kalau aku tahu sih di iPad aja dan itu sekali beli bisa buat lama banget kayaknya seumur hidup kali ya. Nggak kayak yang lain yang kayak harus langganan gitu nggak? Oh, Oke. Okay. Oh tapi katanya ini ada nih bisa di HP Kak Procreate Pocket oh, buat bisa. iOS. Tapi oh, kayaknya untuk ya. Apple. Iya untuk Apple ya. <laughs> Eksklusif <laughs> Oh ini kalau kalau boleh tahu nih kalau misalnya eh, pakainya Android, nah itu eh, betternya pakai aplikasi apa? Nah masalahnya aku tidak pernah mencoba uh, untuk Android sih, jadi aku nggak tahu. Aku benar-benar pernah cuma nyobain Clip Studio Paint untuk di laptop waktu itu sama uh, Procreate, tapi Procreate ini paling gampang karena mungkin aku punya iPad kan, jadi udah paling. Udah paling itu sih ke situ aja, gitu. Mungkin kalian bisa tanya ke ilustrator lain. Nah, ini ada yang bilang uh, ibis, ibis paint, katanya. Iya, ibis. Kalau nggak salah, medibank hmm. tuh ya, medibank, medibank so paint juga ya, medibank. Oke, okay. nah itu, aja nah itu uh, bisa di ini ya, bisa dijadikan uh, saja buat teman-teman yang, kalau misalnya memang um, pengguna Android gitu ya, itu bisa banget pakai yang tadi medibank, terus ada. Ibis, dan lain sebagainya. Mm -hmm. Oke, kita lanjut ke Q&A lagi nih. Nah ini ada yang nanya, Fadil Abdullah, Kak gimana sih cara kita menjadi ilustrator yang ngasilin cuan? Saya pengen uh, ngembangin hobi saya jadi penghasilan katanya. Oke, itu mungkin kayak berhubungan sama penjelasan aku yang sebelumnya ya. Aku juga kan pasti, aku juga ada proses bingung tuh gimana nih, biar lebih cuan ya ilustrasi aku. Karena kadang kan dulu, sempat kayak mentoknya cuman di publisher atau cuman kayak custom terus udah gitu udah custom capek banget lagi ngegambar custom tuh kan jadi kalau tadi aku karena aku udah mengenali diri aku sendiri ya aku sukanya ilustrasi yang seperti apa terus tadi kan aku bunga-bunga tuh ya akhirnya aku kan memutuskan untuk bikin template dimana template itu tuh eh, nantinya kan bisa dipakai buat segala macam hal bisa digabung-gabungin juga. Misalnya kayak tadi bunga-bunga yang aku kembangin itu nanti kan misalnya kalian pengen nyetak jadi merchandise, jadi tumbler, jadi notebook. Itu kan bisa kalian atur-atur sendiri ya gambar bunganya. Nah, itu yang aku jadi jadi maksudnya biar nggak terlalu capek untuk bikin custom illustration gitu. Terus kedua, naikin value dari ilustres, ilustrasi custom kalian gitu kalian juga li, uh, yaitu pasti harus banyak belajar dari ilustrasi ilustrator-ilustrator yang lebih advance yang kayak misalnya kalau kalian tahu Sana Haikal, Rahel Ajeng yang udah terkenal-terkenal atau uh, siapa lagi ya namanya aku tuh lupa. Nah, itu kan udah punya karakteristik sendiri, udah udah unik, bagus warna-warna yang -warna. itu tuh belajar dari situ. Di situ tuh kalian kayak observasi aja apa sih yang kira-kira kenapa orang-orang seneng banget sama ilustrasi mereka mungkin dari pertama dari warna itu mereka kan warnanya sangat ngejreng terus warna-warnanya tuh um, cerah menarik banget gitu ya buat orang-orang jadi orang tuh seneng gitu nah itu 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 pasti kayak gitu terus habis itu uh, kedua mungkin dari story yang mereka kasih itu orisinil banget story yang mereka kasih orisinil terus habis itu dari uh, ciri khas ilustrasinya sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya uh, yaitu uh, prosesnya tuh eksplorasi deh. Kalian harus eksplorasi dari apa yang kalian suka, semuanya digabungin jadi satu dari apa yang kalian suka sama yang pasar mau, kalian nikahkan, kawinkan. Terus nah dari situ kalian bisa nemuin oh kira-kira Uh, jadi maksudnya karya kalian jadi autentik value value nya naik waktu kalian ngejual itu orang juga ya ya udah worth gitu buat beli ilustrasi kalian gitu untuk misalnya untuk yang custom ya kalau yang tadinya aku mau bisnisin lebih banyak ya itu kayak kayak jadiin merchandise atau jadiin merchandise jadiin barang-barang kerja sama sama mungkin temen atau kerja sama tempat print misalnya kayak gitu jadi uh, Apa apa Nanti itu jadi item-item yang menjual, gitu. Nah, kalau yang kayak apa namanya, kalau yang kayak custom tadi kan juga nggak hanya mungkin publisher, tapi juga bisa jadi ke arah brand, gitu. Brand bukan sekarang banyak, terus kayak untuk menarik perhatian atau apa. Pasti kadang mereka juga memakai jasa ilustrator, dan yang paling penting sih, kalian percaya aja sama ilustrasi kalian, gitu. Karena aku juga, eh, apa namanya, karena aku juga istilahnya kayak orang tuh udah banyak banget ya ilustrasinya lebih bagus gitu tapi ya udah aku terjun-terjun eh, aja terus ya dapat-dapat aja gitu karena ya itu yang yang penting percaya sama style kalian kalian tuh punya karakteristik karakteristik sendiri punya pasarnya sendiri lah istilahnya itu yang kalian kembangkan gitu akhirnya dapat klien-klien yang cocok dan bisa kerjasama dan akhirnya ya banyaklah menjadi cuan itu sih Oke, mantap. Ini tadi pertanyaan dari Fadil, mudah-mudahan terjawab ya. Ini juga saya lihat nih, banyak banget yang nanya terkait hal yang mirip. Jadi mudah-mudahan buat pertanyaan, buat orang-orang yang nanya gimana caranya, mulainya gimana, itu tadi udah dirangkum ya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa memulai gitu nah ini eh, sebelum kita lanjut buat teman-teman yang ada di YouTube jadi jangan khawatir nanti eh, 5 menit setelah ini beres eh, setelah sesi malam hari ini beres teman-teman yang mungkin di sini eh, akan keluar nanti yang di YouTube silahkan masuk ke Zoom eh, nanti bisa isi absen gitu jadi jangan khawatir yang teman-teman yang di YouTube eh, tetap bisa isi absen tapi nanti setelah sesinya berakhir saya akan tetap buka eh, selama lima menit Uh, saya buka biar teman-teman bisa ngisi absen. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini uh, salah satu pertanyaan yang sering banget ditanya ini, Cak. Di beberapa Amazing Academy itu sering banget ditanya ini soal uh, konsistensi. Nah, gimana caranya kita tuh tetap konsisten latihan gambar atau berkarya? Soalnya sering tuh ide muncul tapi kurang eksekusinya, entah itu alasan mager, sibuk, tugas dan lain-lain. Makasih banyak Kak. Pertanyaan dari Firda Sintia Oke, okay. ini menarik. Karena aku itu juga pernah mengalami hal itu gitu, masalah konsistensi, konsisten gitu. Gimana caranya konsisten? Itu adalah dengan mengenal diri kalian sendiri. <laughs> Makanya kan aku bilang proses ilustrasi ini tuh proses menjadi ilustrator ini tuh benar-benar mengenali diri sendiri gitu, apalagi untuk profesi ilustrasi itu kan uh, free lebih cenderung freelance ya dan itu kan kalian harus manage diri sendiri, manage mood, manage gimana caranya biar konsisten kayak gitu kan itu susah banget loh buat aku dan itu kayak jatuh bangun gitu jatuh bangun moodnya hilang tiba-tiba, eh uh, susah banget sih pokoknya. Nah tapi dari situ tuh uh, yaitu itu uh, akhirnya aku cari-cari-cari Uh, itu proses pengenalan diri ya proses pengenalan dirinya aku tuh sebenarnya pengennya kayak gimana sih pengennya apa sukanya gimana capability aku tuh apa gitu aku lihat uh, aku perhatiin ilustrasi ilustrasi aku gitu dari yang tadi itu dari stylenya a b c d gitu yang mana sih yang paling effortless gitu buat aku ini untuk ke arah uh, profesi ya. Terus pas aku lihat oh aku tuh suka banget loh nge ngegambar bunga dengan warna-warna kayak gini-gini-gini. Terus dari situ oh ya udah berarti aku udah kunci dulu nih aku sukanya ini atau enggak misalnya mungkin ada ilustrasi apa style ilustrasi yang lain juga aku suka, ya udah aku kunci antara dua itulah gitu. Udah nih. Dari situ habis itu aku lihat lagi nih potensi-potensi um, Uh, ilustrasi aku tuh nanti bakal kemana ya gitu. Itu sebenarnya itu yang paling nentuin kenapa aku akhirnya milih uh, ilustrasi uh, market yang tadi gitu ya. Tadi kan aku um, apa namanya memilih ilustrasi wedding illustration, bunga-bunga. Terus habis itu tadi ke healthy lifestyle. Karena pertama aku kecenderungannya suka gambar itu. Kedua karena itu jadi gampang buat aku. Aku lebih lebih cepat ngerjainnya, lebih gampang ngerjainnya. Akhirnya dari situ, eh, kalau aku nemu klien yang kayak gitu, eh kalau aku nemu klien yang cocok kayak misalnya Mbak Sarah tadi atau misalnya brand brand skincare kayak tadi, aku lebih gampang ngeluarin atau ngerjainnya dengan eh, dengan waktu durasi yang lebih cepat dibanding aku ngerjain ilustrasi yang lain. Ilustrasi yang lain tuh ternyata pas setelah aku kerjain tuh kadang aku mut-mutan gitu loh ngerjainnya. Jadi, oh aku nemuin, ternyata aku tuh seneng banget di sini, dan kalau misalnya aku ngerjain, aku uh, gampang, lebih gampang lah daripada ilustrasi-ilustrasi yang lain. Terus aku lihat lagi potensi. Kedepannya nanti akan ketemu uh, ketemu orang-orang yang seperti apa, dan ketemu brand yang seperti apa, kayak gitu. Misalnya kalau kayak tadi aku uh, fokus wedding illustration gitu. Oh aku tuh seneng banget sama wedding gitu misalnya. Aku seneng banget sama wedding. Aku nanti pengen banget... Uh, juga pengen banget misalnya motivasi aku uh, pengen ngasih hadiah nih ke orang-orang jadi kalau misalnya aku bikin ilustrasi bunga-bunga atau yang ya flower flower gitu nanti aku bisa aplikasiin jadi souvenir nanti kalau misalnya ada teman atau siapa gitu aku bisa ngasihin si ilust apa produk itu dari ilustrasi aku kalau misalnya kalian tahu apa ada dari Amerika tuh namanya Rifle Paper Co, dan dia tuh kayak emang fokus merchandise pakai ilustrasi bunga dan itu lucu banget. Nah aku tuh pengen kayak gitu gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada teman aku yang ulang tahun atau apa, aku pengen banget ngasih produk-produk kayak gitu ke teman aku misalnya kayak gitu ya. Terus kedua yang tadi aku brand aku suka banget skincare. Aku suka skincare. Aku juga suka brand-brand yang ke arah kecantikan atau misalnya aku suka brand-brand fashion gitu. Terus akhirnya nanti, oh ilustrasi bunga-bunga aku tuh, atau ilustrasi yang temanya wellness itu, nanti aku bisa nih masukin ke brand-brand, brand-brand kayak skincare dan segala macam atau misalnya dari bunga-bunga aku, aku bisa kembangin lagi nih jadi motif tekstil misalnya, jadi aku ntar bisa bikin kain dengan motif yang aku bikin sendiri, atau nanti mungkin aku bisa kerjasama sama ama, misalnya jewelry, aku bisa bikin perhiasan tapi pakai desain bunga-bunga aku misalnya kayak gitu. Jadi aku uh, udah udah memetakan aku tuh nanti bakal pengen kerjasama dan ketemu orang-orangnya seperti apa kayak gitu loh. Jadi dari situ sih motivasi aku akhirnya oh ya udah aku bisa menentukan. Nah akhirnya setelah itu kan aku jadi lebih semangat ya ngerjainnya dan lebih gampang gitu loh lebih lebih tenang gitu. Nah jadinya kan hasilnya udah bagus. Nah kalau udah hasilnya bagus itu malah attract klien-klien uh, yang Emang cocok sama ilustrasi kita. Jadi itu kayak saling tarik menarik aja gitu. Waktu aku bikin ilustrasi itu, eh ternyata uh, orang ini juga suka. Jadi akhirnya ngajak kerja sama. Oh, bikin ini yuk, gini gini gini. gini. Nah, dari situ jadinya uh, gampang kan untuk uh, menjalankan ilus apa, bisnis ilustrasi itu gitu. gitu guys. Oke, mantap nih. <laughs> Jawaban dari Caca itu tadi pertanyaan dari uh, Firda Sintia. Mudah-mudahan kejawab. Saya, uh, aku juga lihat Nica beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Jadi teman-teman yang tadi mungkin bertanya tentang konsistensi segala macam Itu jawabannya Nah ini masih nyambung Nica soal um, karya ya Ini ada pertanyaan yang salah satu uh, banyak juga ditanyain Sama orang-orang yang suka ikutan Mezi Academy Itu tentang art block Nah kalau dari Caca sendiri gimana sih uh, caranya buat nge-handle art block ini pertanyaan dari Ul, Ulwis Wahyuningsih. Art block, buat aku prosesnya agak wow. <laughs> Jadi um, aku juga ini salah satu ya kan ini aku bilang ya proses menjadi ilustrator tuh panjang ya. Terus untuk art block sendiri aja tuh aku juga stres sendiri. Gimana ya mengatasinya gitu. Uh, aduh susah banget, padahal kan maksudnya misalnya aku harus ngerjain project orang sampai beres, tapi kok tiba-tiba stuck, gak bisa ngerjain, Terus kayak bener-bener buntur rasanya pengen langsung ngerjain yang lain gitu. Nah, aku bener-bener dari situ ini agak berat sih, <tapi>, tapi aku jadi kayak belajar, belajar psikologi, belajar, belajar tentang apa sih neuroscience dan gitu gitulah Jadi, oh ternyata misalnya uh, kita uh, dari nutrisi di tubuh kita, kita harus makannya yang benar, jadi biar nggak mut-mutan, nggak gampang moodnya jadi lebih baik gitu misalnya. Atau akhirnya kita juga jalan-jalan kaki, itu lumayan bisa ngasih, apa jadi refreshing gitu. Terus um, jalan kaki dan olahraga itu penting ya, maksudnya buat biar kita tuh moodnya nggak down, terus akhirnya juga mempengaruhi pekerjaan, kayaknya tuh buat, buat profesi apapun deh, pasti itu penting banget terus uh, itu jadi aku suka jalan-jalan terus aku juga jadi uh, evaluasi apa yang aku makan terus habis itu aku juga sering menstimulasi otak aku dengan cara lihat-lihat pinterest udah pasti ya misalnya buku-buku kayak gitu dan juga bisa dengan nonton film atau video terus uh, akhirnya oh aku jadi semangat lagi nih buat bikin ilustrasi ini gitu apalagi ya art blog itu, oh sama aku tuh kalau kalau nggak salah pernah baca kita tuh bisa lebih kreatif ketika kita emang di meditative state. Jadi emang kamu harus seneng-seneng aja sih sebenarnya kamu harus menyenangkan diri. Terus kamu lupain dulu sementara pekerjaan, cari apa yang kamu senang, kamu duduk di kafe. Itu standar tapi sebenarnya akarnya akarnya dari situ. Kadang kita nggak nyadar ya harus menenangkan diri, bahagia nah dari situ sebenarnya kita otak kita jadi lebih kreatif dan inovatif gitu sih guys <laughs> ribet ya tapi begitu lah. <laughs> <laughs> ya ini uh, menarik sih Char. karena uh, art blog itu pasti dialami oleh semua ini ya orang-orang yang ada di industri kreatif terutama kalau kita ngomonginnya ilustrasi gitu karena uh, banyak banget yang selalu nanya soal art art blog terus jawaban-jawaban uh, dari ilustratornya pun ada kayak beda-beda gitu, gimana cara mengatasinya. Dan kalau dari Caca sendiri, kayak tadi ya guys ya, caranya tuh kayak gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga punya cara sendiri gitu untuk mengatasi adblock. Sehingga ketika lagi berkarya tuh, masih bisa ngelanjutin gitu karyanya. Oke, nah ini masih kita masih ngomongin yang masih berhubungan ya sama hal-hal tersebut. Nah, ada pertanyaan dari Anonymous. Nah, hai Kak Caca. Aku mau tanya, gimana sih caranya kita yakin kalau uh, itu adalah style kita? Dan gimana kita biar nggak insecure dengan style kita katanya? Hmm, kalau untuk itu ya, tadi sih aku bilang, uh, jadi <tuh> untuk bisa yakin, itu kamu harus nemuin motivasi kamu tuh nanti mau ke arah mana. Lihat yang tadi aku bilang sih, jadi aku harus nemuin, aku tuh sukanya bikin ilustrasi yang seperti apa, itu kamu eks harus benar-benar ekspor. Oh aku sukanya bunga kayak gitu-gitu. Terus dari situ kamu nanti akhirnya nemu oh aku tuh pengen aku nanti kedepannya karir aku aku pengen berhubungan sama siapa aja. Kalau aku itu membantu ya. Kalau aku dari aku itu membantu aku pengen berhubungan sama siapa aja. Karir aku mau ke arah mana. Nanti ilustrasi aku tuh akan jadi apa aja di kedepannya gitu. Walaupun <tuh> uh, apa namanya? Um, walaupun misalnya nggak pasti juga tapi ya aku punya tapi itu mungkin banget gitu loh misalnya buat aku yang kayak aku ilustrasi bunga makanya kan aku nemuin market itu gitu dengan kapasitas aku dan kesukaan aku terus ngeliat... kayaknya nih cewek-cewek atau orang-orang banyak yang suka bunga-bunga gitu juga kayak nggak akan kayak nggak akan mati tuh bunga-bunga gitu terus ya udah aku jadi seneng seneng aja bikin eksplorasi desain itu gitu terus kedua Gimana cara mengatasi insecure? Mengatasi insecure itu adalah sebenarnya dengan cara uh, tutup mata aja. Maksudnya, gak usah terlalu banyak melihat kanan kiri, pede, dan terus eksplorasi gitu. Soalnya, aku juga kan pasti ngeliat ya, "uh, yang ini gambar bunganya lebih bagus, kayaknya aku gak akan menang deh dari dia, padahal kan..." pasarnya beda-beda, stylenya beda-beda, dan orang kan juga ngelihatnya beda-beda. Ada yang mungkin suka bunga yang seperti apa, bunga yang seperti apa. Oh, kalau aku style bunganya kayak gini, terus lebih unik misalnya gitu ya. Lebih unik ada ini-ininya, ada elemen-elemen apanya. Jadi orang suka gitu. Jadi itu jadi selling point kamu. Tapi yang paling penting kamu harus pede dan percaya aja sih. Waktu kamu nggak pede, kamu malah hasilnya jelek kan. Jadi orang-orang melihatnya. -orang nggak enggak bagus-bagus amat tapi kalau kamu kayak tutup mata aja kamu tenang gitu, tenang terus kamu jadi lebih bebas berkarya tanpa terhambat eh gimana ya nanti kalau jelek kayak gitu-gitu gitu padahal nggak usah dipikirin, gambar aja kan itu kan intinya membuat ilustrasi adalah bahagia dan senang-senang jadi kamu happy-happy aja ngerjainnya gitu nggak usah terlalu kepikiran dari situ sih akhirnya kamu eksplorasi terus jadi berkembang kan gitu jadi jangan kepikiran hal apapun pokoknya fokus gitu. oke nah itu tadi uh, apa ada clue fokus oke okay, ya tadi pertanyaan dari um, siapa ya? saya lupa tadi oh anonymous kecak kita lanjut uh, ke pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Yafi Pahlevi. Kak, gimana cara kita mengatasi art sense kita? Eh, salah. Mengasah maksudnya. Gimana cara kita mengasah art sense kita di dalam sebuah karya ilustrasi? Mengasah art sense. Kalau aku biasanya lebih ngeliat ke referensi. Referensi misalnya di Pinterest aja sih paling gampang gitu ya. Pinterest paling gampang. Wah, ini bagus, ini bagus. Terus akhirnya tuh waktu kita lihat dan kita menikmati itu tuh kan akan masuk ya ke alam bawah sadar kita terus akhirnya kita kayak jadi pengen nyoba-nyoba oh eh, apa namanya jadi kepengaruh gitu warna-warnanya seperti apa dan jadinya tuh pengennya arah-arah desainnya misalnya seperti itu gitu kayak gitu sih terus apalagi ya hmm, sering nonton video-video ilustrator juga. Mereka cara buatnya gimana Aku kadang suka ngeliatin Siapa ya aku tuh lupa namanya uh, Itu keren banget Aduh aku lupa lagi Oh atau enggak misalnya kalian uh, Ngeliat proses-proses kreatifnya Kalau aku karena seneng bunga-bunga ya Terus aku sukanya Dior, ngeliat video yang Dior Bukan sosok-sosok Brand mahal nih Tapi aku seneng ngeliat proses kreatifnya Mereka bikin konsepnya Terus akhirnya mereka bikin bunga-bunganya Kayak gimana itu aku seneng ngeliatinnya dari video-video itu jadi kayak semangat, wah keren banget nih. Jadi jadi ilustrator misalnya gitu. <laughs> ya itu salah satunya sih. Bisa kayak gitu. Buat ngelatih art sense ya. Pokoknya ngelihat video-video yang video-video atau contoh-contoh hmm, gambar yang emang dia kelihatan bagus buat kamu dan itu nanti karena sering lihat, kali ya, jadi sering lihat terus, jadinya terpengaruh, jadi pengen. Jadinya, uh, stylenya mungkin akan ke arah situ gitu, ke depannya. Itu deh. Oke, okay, mantap. Uh, benar-benar terjawab pertanyaan dari Muhammad Yafi Pahlevi. Mm -hmm. Oke, okay, sebelum uh, lanjut ke proses selanjutnya, mm -hmm. aku mau uh, ini lagi nih, camung ingetin lagi ke teman-teman yang mau ikutan masterclass-nya Caca nanti tanggal 11 November bisa langsung daftar di link yang udah saya share atau kalau misalnya mau dapetin promo bisa uh, share keseruan malam hari ini di Instagram story mau di screenshot boleh mau di-foto boleh nanti uh, share di Instagram story terus tag amazing dan juga Caca nanti dari admin amazing bakal kayak ngasih kode buat uh, promo gitu ya teman-teman bisa langsung Share aja nanti kalau udah tag amazing tag caca juga dapetin promo dari uh, kita gitu ya. Kalau mau daftar langsung juga boleh tapi itu nggak promo ya kalau yang di kolom chat. Nah kalau mau promo langsung aja tuh share di Instagram Story. Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan um, selanjutnya ini. Nah ini lumayan banyak nih Ca aku lihat di kolom chat banyak yang nanyain soal harga ya. nih. Karena mungkin ada yang udah masuk, uh, mungkin di sini ada yang udah ada di dunia itu gitu ya, di dunia ilustrator, terus uh, bingung buat nentuin harga. Nah, ada uh, mungkin aku bacain satu pertanyaan aja yang mewakili uh, dari Ash. Iya. Yeah. Menurut Kak Caca, hmm. kalau kita berbisnis dengan, bagaimana kita bisa menentukan nilai atau nominal yang tepat untuk karya tersebut? Oke, okay. <tuh> untuk menentukannya itu sebenarnya banyak banget faktor yang dipertimbangin ya buat uh, apa namanya buat menentukan harga gitu. Terus uh, gini, gimana ya mulainya? Jadi aku tuh nentuin harga pertama. Aku lihat dulu kapasitas aku ngerjain proyek itu <tuh> kapasitas ngerjain proyek ya. Misalnya kayak satu gambar, satu gambar yang kompleks itu aku bisa mungkin 8 jam pun 8 jam itu enggak straight langsung 8 jam misalnya kayak misalnya jadi dibagi dua atau tiga hari karena stres juga kan ngerjain satu hari gitu tapi misalnya total totalnya 8 jam lah gitu pertama itu nah itu kalian uji sendiri kalian gambar apa yang kalian suka kalian lihat kayak kalian track gitu loh di setiap project kalian tuh kalian gambar a b c d itu Um, kalian ngabisin waktu berapa lama sih Dan itu tuh jangan jangan cuma satu Langsung jadi ya Tapi kalian juga harus uji waktu ketika Kalian lagi bl art blocknya itu Kalian harus ngabisin waktu berapa lama Untuk bisa nggak art block gitu Nah akhirnya tuh kalian itu uh, Itu juga menentukan pertama Jadi kalian bisa nentuin Nah aku lihat pertama jam dulu ya Jam Oh aku kira-kira bisa sekian jam gitu Terus habis itu aku nyelesainnya berapa lama Nah kedua Um, kedua adalah proses yang kalian udah lalui untuk akhirnya kalian menemukan harga menentukan harga itu kayak tadi kan aku prosesnya panjang terus aku kayak uh, tapi aku juga punya selling point aku merasa aku punya selling point ya aku harus pede ya <laughs> karena itu harus karena kalian harus menjual itu uh, oh aku dengan warna ini uh, kayaknya banyak nih cewek-cewek atau misalnya klien-klien yang suka apa karakter feminim dari ilustrasi aku masuk nih kalau misalnya aku kasih harga segini misalnya gitu, pokoknya aku nentuin dari proses dan ilustrasi yang aku tawarkan kompleksitinya misalnya gitu, kalau misalnya yang simple simple aja itu aku aku gak pengen yang terlalu simple karena aku malah lebih art block kalau misalnya gambarnya terlalu simple kayak stress sendiri, jadi biasanya aku emang menawarkan jasanya itu yang lebih kompleks ilustrasinya gitu, apalagi karena pasti custom ya, aku nggak mau Uh, aku gak bisa, uh, kalau misal terlalu simple itu harganya, price-nya terlalu rendah. Terus, kayak uh, juga jadi stres sendiri. Kadang gak selalu gampang, kan? Walaupun gambarnya simple, nggak selalu gampang ngerjainnya. Jadi, aku mendingan uh, selalu di area ilustrasi yang agak rumit dikit, tapi lumayan uh, ada value-nya gitu dari situ. Nah, aku nentuin dari situ, dari apa tak? Konsep ilustrasinya dan warnanya, dan apa sih coloringnya kayak gitu-gitu ya? Terus, ketiga, nentuin juga, nentuin harga pasar tuh juga penting. Harus dilihat orang-orang tuh, orang-orang tuh apa namanya, marketnya harganya pada bisanya itu berapa. Tapi juga, kalau misalnya kadang-kadang kan proses kreatif tuh melelahkan ya gitu. Misal untuk custom illustration tuh. Proses kreatif tuh melelahkan. Terus uh, kalian jangan uh, walaupun rata-rata orang jangan sampai kalian tuh di charge rendah lah gitu. Nah, itu kalian harus nentuin marketnya. Walaupun kalian misalnya ngelihat oh mayoritas orang sukanya harga, bisanya apa Afford harga sekian gitu, tapi kalian misalnya dengan kalian pede dengan ilustrasi kalian, terus kalian bisa hargai lebih tinggi. Ya, udah cari market yang emang bisa bayar kalian dengan harga segitu. Gitu terus, kalian juga lihat lifestyle ya, gitu lifestyle kalian. Maksudnya lifestyle itu adalah ya, bukan yang hedon banget, tapi maksudnya kira-kira sebulan tuh uh, kalian tuh ngabisin apa aja tuh buat proses kreatif kalian gitu terus ngelihat dari segi UMR juga kalau misalnya kalian bisa nggak memenuhi UMR pokoknya setidaknya usahakan apa sih kalau misalnya kalian ada di profesi ilustrator ya nyampe lah ke harga UMR itu gitu eh, pak maksudnya bisa bisa dapat bisa dapat segitu terus ada lagi hmm, tadi tuh aku mau bilang apa ya sama yang terakhir kan tadi udah. Terus apalagi sih buat nentuinnya tuh? Kan proses ya kurang lebih, kurang lebih itu sih sebenarnya yang paling penting ya. Jadi kalian dari situ bisa nentuin harga dan semua ilustrator beda-beda kan. Maksudnya aku 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 bisa charge berapa, uh, orang lain bisa charge berapa ses, uh, sesuai ama diri kalian. Tapi yang penting jangan sampai kalian stres. Ya intinya gini kalau misalnya nentuin harga gak boleh yang bikin kalian gak bisa hidup gitu dari dari itu gitu kalian harus bisa harus bisa afford itu dan kalau aku triknya lain kan misalnya ada market yang dia tuh nggak bisa afford harga di apa harga yang aku tawarkan misalnya gitu kan akhirnya ya udah solusinya adalah tadi aku aku bikin IP maksudnya ilustrasi bunga aku ya aku kembangin jadi merchandise aku kembangin jadi eh, apa illustration apa wedding invitation yang digital misalnya gitu mungkin dengan gitu orang bisa dapat uh, desain yang bagus tapi harganya cheaper terus jadinya ya bisa ya dari situ duitnya juga gitu gitu sih itu juga salah satu caranya ya mungkin aku bikin template-template kayak Canva kali ya dan bisa dengan cara lainnya kayaknya banyak deh tapi kalau aku sih untuk sementara sementara bisanya dengan cara itu itu kalau misalnya lain kayaknya terlalu lelah jadi aku fokus dulu ke sini ke area ini gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan tadi dari Asyifa dan eh hmm. sorry Asphia. Dan ini juga tadi banyak banget yang nanyain soal harga. Jadi teman-teman yang tadi nanyain soal harga mudah-mudahan kejawab juga. Kita lanjut ke pertanyaan dari um, Milenia Triwilujeng nah ini soal market nih cak jadi milenial nanya kak cara nentuin pasar art kita itu gimana mulai dari mana untuk men <coughs> mulai dari mana untuk menjualnya sebagai awalan kak mulai dari mana, mana apa jualnya ya nah ya. Uh, pertama kan tadi aku udah apa aku nentuin si ilustrasi bunga misalnya ini atau misalnya kalian uh, ada style ilustrasi lain Buku anak, eh apa ilustrasi yang anak-anak gitu untuk buku anak, atau misalnya ilustrasi yang lebih fun dan colorful? Nah, itu kalian research pasarnya gitu, research kira-kira uh, ini nanti bakal, misalnya, misalnya nih, pertama ke brand, nanti bakal ke brand apa ya, ini ilustrasinya gitu, nanti bisa kebutuhannya buat apa ya, misalnya aku suka gambar kopi, aku suka gambar apa namanya kue-kue wah nanti bisa nih gambar aku untuk ilustrasi aku dijual untuk keperluan coffee shop coffee shop yang lagi ngetrend sekarang siapa tahu mereka butuh kan untuk untuk itu siapa tahu ada yang pengen bikin yang unik bikin ilustrasinya dari aku atau untuk bread kopi atau untuk merchandise-nya mereka segala macam nah bisa tuh dari situ atau misalnya kalian suka ilustrasinya ilustrasi anak-anak ilustrasi yang kayak tadi aku bikin ilustrasi untuk bocah-bocah mungkin kalian bakal seneng dapat proyeknya dari publisher untuk buku anak. Terus kalian research lagi nanti kemungkinannya bakal kemana ya? Oh bisa nih buat misalnya kalau untuk brand, brandnya bisa ke brand-brand kayak baju anak lah atau misalnya kerjasama sama brand-brand yang menjual keperluan-keperluan dan kebutuhan anak-anak. Nah nyarinya dari situ juga gitu. Terus nanti bisa dikembangin jadi apa lagi ya misalnya jadi merchandise buat bocah-bocah atau misalnya buat dicetak jadi ya itu merchandise untuk anak-anak gitu. Banyak banget sebenarnya ya kalau kalau aku kan lingkupnya aku itu dulu gitu. Banyak banget dan mungkin bisa lebih luas lagi ke kemananya gitu. Mungkin ya yaitu dijual di marketplace yang kayak uh, apa? Shutterstock dan segala macam tapi aku belum nyoba di situ sih. Dan ya kurang lebih seperti itu. Oke, okay, mantap. Thank you, Caca. Research atas banget jawabannya. sih. Harus, ya, harus dan harus cari-cari banget. Benar-benar banget. Nah, ini teman-teman uh, itu ya jawabannya kalau untuk apa uh, memulai. Terus tadi gimana masuk ke market dan lain sebagainya. riset 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 Jadi teman-teman tahu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, karena ini uh, udah menunjukkan waktu yang sebentar lagi. Jadi mungkin saya akan Um, satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir buat sesi hari ini. Tapi teman-teman nggak -teman perlu khawatir, kan nanti ada masterclass. Jadi kalau misalnya mau langsung, langsung tuh daftar gitu ya. Ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk sesi malam hari ini. Nah, um, ini sebetulnya banyak banget sih cak pertanyaan dari teman-teman ya. Tapi kayaknya aku bakal milih satu pertanyaan dari Anissa Kamalia aja halo kak makasih ya insightful banget katanya boleh sharing sharing nggak kak gimana rutinitas kakak uh, sehari-hari sebagai ilustrator misalnya alokasi sekian jam per hari untuk ilustrasi pribadi sekian jam untuk kerja misalnya karena uh, sebagai ilustrator freelance kan ada struggle sendiri tuh untuk atur uh, semangat ya harinya katanya ya ya rutinitas bener ya aku juga struggle kok <laughs> nah itu biasanya kalau misalnya aku aku bener-bener paling penting itu kan tadi ya aku kalau aku emang ngelihatnya dari rootsnya banget dari rootsnya rootsnya itu maksudnya adalah uh, cara aku sama diri aku sendiri pertama entah dari makanan yang tadi itu banyak sebenarnya mempengaruhi mood gitu aku misalnya minum kopi banyak banget cemasnya jadi aku imbangin sama minum air gitu. Nah itu ngaruh banget ke rutinitas aku sehari-hari. Ketika aku salah makan aja tuh aku jadi lebih mager, lebih cepat ngantuk. Kan ngeganggu ya, ngeganggu rutinitas ya kayak gitu tuh. Jadi aku bener-bener perhatiin apa yang aku konsumsi tiap hari biar nggak terlalu berlebihan dan juga nggak mengganggu sistem kerja di tubuh aku sehingga aku nggak ngantukan, nggak mageran, nggak mut, mood, mut-mutan. Mood itu penting banget. Kedua, kalau misalnya pagi kan pasti kayak uh, sholat, atau misalnya um, olahraga sedikit-sedikit, itu juga penting. Kalau misalnya kalian baca kisah sukses siapa gitu, pasti mereka tuh juga ada rutinitas untuk olahraga, karena otak yang namanya olahraga tuh dibutuhin gitu sama otak, biar otak kita tuh jadi lebih aktif untuk mengerjakan sesuatu. Ya, walaupun aku juga masih melatih itu, ya maksudnya juga bukan yang. Wow, banget enggak? Tapi itu emang bener-bener penting banget. Penting terus uh, olahraga, pokoknya menggerakkan tubuh lah untuk apapun gitu. Terus, uh, kalau misalnya ngerjain, apalagi untuk ilustrasi, aku berusaha mencari tempat yang emang nyaman. Pokoknya aku tuh biasanya kadang juga saat kerja apa saat ngerjain ngerjain freelance freelance tuh kan karena kecenderungannya kita bebas sendiri ya jadi untuk memanage diri biar kita lebih semangat aku tuh nggak mau pokoknya misalnya misalnya ngerjain lagi ngerjain di rumah aku nggak mau sama sekali pakai baju rumah karena pasti akan ngantuk jadi aku pakai baju kerja misalnya pakai baju kerja nanti kalau misalnya pun aku pengen tiba-tiba pindah ngerjain di mana aku bisa langsung cus gitu langsung ngerjain di luar kayak gitu terus uh, pakai wangi-wangian biar aku lebih nyaman ngerjainnya itu ngaruh ter uh, itu ngaruh terus habis itu yaitu tadi ngatur waktunya uh, ngatur waktunya tuh aku berusaha banget untuk nggak terlalu terdistraksi sama hal apapun misalnya kayak sosmed itu bener-bener latihan banget sih untuk bisa mengurangi distraksi-distraksi itu karena kadang-kadang itu yang bikin kita jadinya mut-mutan nggak ngerjain apa yang harusnya kita kerjain, dan perlu latihan panjang. <tap> Tapi kalau misalnya kalian udah yakin sama sama apa yang kalian pilih dan kalian semangat ngerjainnya pasti pasti mau kayak jatuh bangun juga mau jungkir balik kalian pasti ngelakuin sih gitu yaitu kalau aku karena aku udah memilih ini sebagai uh, area aku untuk mengerjakan pekerjaan aku ya aku bener-bener jadi lebih semangat untuk merubah diri dan memanage diri sih dari 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 segala aspek dari apapun dari diri sendiri dari memotivasi diri untuk gambar terus kalau misalnya ngerjain sebuah proyek misalnya kan kadang kita ada tuh ya kalau misalnya ilustrator ilustrator tuh ada kebutuhan untuk bikin ilustrasi yang kita pengen gitu bukan ngikutin klien gitu nah tapi Aku kalau aku, aku ada keinginan seperti itu. Tapi aku usahain yang dari klien itu tuh adalah tempat eksplorasi aku. Jadi aku seneng ngerjainnya gitu. Yaitu karena aku udah nemuin aku suka gambar yang tadi yang berhubungan sama wellness dan floral. Jadi aku nganggep eh, kerjaan apa yang klien kasih ke aku misalnya gitu itu ya itu ya kesenangan aku. Jadi aku lebih nyaman dan enjoy ngerjain yang nggak terlalu stres. Walaupun ada sih stres-stresnya juga gitu. Kayak misalnya ada ada satu project buku juga itu juga aku aku suka ngerjainnya tapi aku juga sempat stres dan sempat kayak bosen. Tapi itu harus kayak di up lagi gimana caranya dengan cara mungkin ngelihat ngelihat referensi dan segala macam gitu. Tapi intinya harus nemuin oh ini emang suka banget dan emang prospeknya kemana itu kalian tahu itu yang akan jadi motor buat menggerakkan diri kalian oke okay. mudah-mudahan uh, terjawab ya pertanyaan tadi yang terakhir itu dari um, saya lupa tadi dari Anisa Kamalia oke okay. uh, pertanyaan tadi jadi pertanyaan terakhir untuk sesi malam hari ini tapi teman-teman nggak -teman usah khawatir karena kita akan ada masa juga di tanggal 11 November Bareng Caca juga kita akan ngebahas tentang uh, wellness ya. Nanti ilustrasinya tentang wellness. Nah, jadi teman-teman kalau punya interest ke sana, langsung daftar aja. Yang pasti nanti uh, akan praktek. Jadi, teman-teman uh, bisa langsung praktek juga ketika nanti Caca praktek gitu ya. Jadi, teman-teman bisa tahu nih dari proses awalnya sampai nanti jadinya itu kayak gimana. Oke, okay. kalau gitu Caca uh, saya mengucapin terima kasih juga nih kepada teman-teman uh, yang malam hari ini hadir dan terima kasih juga buat Caca untuk uh, waktu dan ilmunya yang bermanfaat banget, insightful banget nih buat teman-teman juga yang hadir di malam hari ini uh, dan banyak juga yang antusias ya lihat di kolom chat. Oh ya yeah, jangan lupa di screenshot dan ini ya di tag ke Amazing dan juga ke Caca juga biar kita bisa lihat nih antusi antusiasme di malam hari ini tuh. Sebanyak apa? Karena tadi yang yang join-nya pun udah banyak banget ya Caya. Hmm. <laughs> udah banyak banget yang join. Jadinya ya, jangan lupa di di Instagram Story. Oke, yang terakhir jangan lupa follow Instagramnya Amazing di Amazing ID, uh, follow Facebooknya di di Amazing ID juga, Twitter Amazing ID, YouTube channelnya di di Amazing, follow juga Instagramnya Caca di @carupin. Dan mungkin uh, segala sesuatunya ada di Mezingnya ya, di Mezing Caca. Jadi nanti bisa lihat aja di sana. Uh, jangan lupa kalau teman-teman mau ikutan Mezing Academy yang Master nanti tinggal daftar. Kalau misalnya mau ikutan amazing Academy lain di topik yang lainnya, uh, lihat aja di Instagram Mezing. Uh, di sana akan update terus tentang amazing Academy gitu ya, Mezing Academy kelas di topik-topik yang lain juga. Oke, okay, kalau begitu terima kasih, Caca. Terima kasih juga, teman-teman. Uh, malam hari ini seru banget kelasnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tanggal 11 ya. Oke, okay, Caca, Thank you, Caca. Ya, okay. Terima kasih juga buat amazing. <laughs> Udah, oke. Okay. Terima kasih juga buat teman-teman. Oke. Okay. Oke deh, kalau gitu teman-teman silahkan nanti boleh live untuk yang udah ada di Zoom ini. Soalnya saya akan membiarkan yang ada di Youtube biar masuk dulu ke Zoom. Oke, kalau begitu selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah bisa live ya? Udah Caca, boleh live. Thank you, ya. Ca. Cak, dadah Itu juga semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.